Pemirsa, Zefri dan Zeri Ariansa, bapak samo anak terdakwa pengeroyokan terhadap korban dengan guno ke bambu, maini jalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Palembang. Zefri dan Zeri Ariansa yang rupo ke bapak samo anak jadi terdakwa pengeroyokan singgo nyebab ke luka ringan sampai berat samo korban singgo ma ini jalani persidangan perdana di Pengadilan Negeri Palembang. Juru sidang jaksa penuntut umum baco ke dakwaan terhadap duo terdakwa. Diketahui kalau kedua bapak samo anak ini mukul korban dengan guno ke kayu gelam ke arah kepala korban samo nusuk ke kayu gelam ke dado korban. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dikenakan ke pidana pasal 351 ayat 1, KUHP junto pasal 55 ayat 1. Lutfi, Pal TV.